Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku pada hari Kamis 6 Mei 2021 melaksanakan rapat koordinasi Surat Edaran Menak Nomor 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi yang bertempat di Aula Lantai 3 Kanwil Agama Maluku. Rakor tersebut dipimpin oleh Jamaluddin Bugi selaku Kakanwil Kemenak Maluku dan bertindak selaku narasumber, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kabintal Kodam 16 Patimura, Kabak Humas Polda Maluku, serta Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat eselon 3 dan 4 Kanwil Kemenak Maluku dan perwakilan Kanwil Kemenak pada Kabupaten Kota Semaluku. Dalam kesempatan tersebut, Kasrul Selang mengatakan bahwa rakor ini tujuannya sangat baik. Ia menambahkan bahwa silakan orang beraktivitas namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan hanya diimbau kepada orang sehat yang beraktivitas. Kasrul mengatakan jika ingin tahu bahwa orang itu sehat atau tidak, harus mengikuti rapid test antigen agar tidak membawa penyakit kepada orang lain. Hal itulah yang menjadi tujuan pemerintah kenapa dilarang melakukan mudik agar masyarakat di kota tidak membawa penyakit kepada orang tua mereka di kampung halaman. Kalau punya yang memimpin ini sangat baik, bisa menemukan yang lain. Artinya kita sehat sekali kalau beraktivitas. Tapi beraktivitas itu orang yang sehat saja yang beraktivitas. Bagaimana cara membantu orang yang sehat yang tadi itu pakai kes antigen. Nah, kata orang juga kita mau kita pulang ke kampung, terus orang tua kita yang lansia misalnya ada di kampung untuk bawa ini penyakit. Kebetulan kalau yang sehat-sehat kita rasa ada virus itu sudah ada. Selain itu dalam wawancaranya, Jamaluddin Bugis menyampaikan tujuan dari rakor tersebut agar seluruh jajaran Kanwil Kemenak Maluku dapat menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat mengoptimalisasikan tugas dan fungsi masing-masing dalam mensosialisasikan, menerapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di seluruh kabupaten kota, terkhususnya pada masjid-masjid yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri sesuai ketegasan Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Hari ini Kanwil Agama Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Maluku terkait dengan implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan sekaligus perayaan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, hari ini saya mengundang beberapa instansi yang terkait, terutama Ketua Satgas Provinsi Maluku, Pak Sekda, kemudian Kabak Humas Polda Maluku, Kabintal Kodam Patimura, dan kemudian dari Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease, bersama seluruh jajaran Kabupaten Kota Kementerian Agama Provinsi Maluku. Tujuan daripada rapat koordinasi ini agar seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri ini agar dapat mengoptimalisasikan tugas dan fungsi masing-masing untuk bisa mensosialisasikan dan menerapkan serta melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di seluruh kabupaten kota, khususnya masjid-masjid dan tempat pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri yang nanti sesuai dengan ketegasan Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021.